Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inggris dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini Mimin akan memberitahukan nih. Diawali dengan yang segar-segar dan sejuk nih, terlihat di sini Bilqis sedang memakai pakaian renang ya. Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, tempat yang indah Padma Bandung dan terima kasih atas keramahannya, tulis Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya. Dan terlihat di sini pemandangannya memang sangat sejuk, indah dan juga masih asri. Terlihat di sini ya embun paginya begitu segar. Dan terlihat di sini Bilqis sedang berenang nih pagi ini, khusus buat Bilqis berenang. Selamat pagi Ayu Ting Ting. Ceria sekali Bilqis hari ini ya, berenang di Padma Hotel Bandung. Dan juga kita di sini melihat nih keceriaan Ayu Ting Ting yang memakai baju merah dan berkacamata. Cantik sekali bukan? Dan di sini juga ada ayah ojek nih yang lagi olahraga pagi nih ya, mengambil vitamin D-nya. Wah, luar biasa nih untuk keluarga Ayu Ting Ting, kompak selalu. Dan terlihat dari kejauhan Bilqis dan di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi berjemur ya. Good morning. Wow, selamat pagi untuk semuanya. Lihat di sini Mom Ayu Ting sedang berdiri bersama Esa ya, Bang Esa. Dan di sini Bilqis senang banget nih mau berenang. Sepertinya itu adalah pemandian air panas. Senang sekali dan sungguh sangat menyenangkan untuk Bilqis. Pokoknya Mimin doakan sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting ya, yang masih berlibur nih di suasana lebaran yang ketujuh ini ya. Mimin doakan sehat selalu dan semoga pekerjaannya dilancarkan dan tidak ada halangan satu apapun. Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, di sini Mimin akan memberikan gambaran ya kegiatan Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga hari ini. Dimana setelah di Hotel Padma Bandung ini, Ayu Ting Ting akan bergerak pergi dan check out nih dan kembali beraktivitas seperti semula lagi. Dan dari akun Instagram Setarwati, Mimin pagi ibu, semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga tercinta, tulis Setarwati di akun Instagramnya, mengomentari status Mom Ayu Ting ya, yang membagikan kebahagiaannya bersama seluruh keluarga. Dan di makan siang hari ini, Bilqis bersama keluarga semuanya sedang menikmati, wow, makanan apa ini ya, enak banget nih sepertinya. So cute. Humairah Rajak sedang menikmati seblak ceker ya. Di sini terlihat nih Ayu Ting Ting masih di Padma Hotel Bandung ya. Dan kebersamaan Ayu Ting Ting di sini bersama Bilqis. Suka banget si keriting di Padma Bandung. Terima kasih ya AA Jebintang. Sampai ketemu lagi di liburan nanti ya. Sepertinya memang akan check out ya. Dan di sini terlihat nih Ayu Ting Ting memang begitu cantik. Dari Anis Monica 3. Pagi Ayu yang cantik. Sehat selalu untuk Bilqis, Humairah Rajak, Syifa, Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Ayah Ojak dan semuanya. Dan di sini Mimin akan memperlihatkan nih ya, Ayu Ting Ting sudah pindah lagi nih dari Padma Hotel Bandung, sekarang sudah di Sheraton Bandung. Pindah lagi hari ini ya ke Hotel Sheraton Bandung. Wow, terlihat banget di sini, cantik banget ya tempatnya. Bersih, indah dan juga asri. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bahagia dengan liburannya Ayu Ting Ting di Sheraton Bandung.
Bagi sahabat semua, jangan lupa ya like, komen, serta subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sekali lagi selamat berlibur untuk Ayu Ting Ting dan semua keluarga yang hari ini pindah hotel nih di Sheraton Batu. Oke sahabat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.